Baik, yang keempat. Ar-rabi'u al-qawlu bita'arudi bain al-adillati fi nafsi al-amri yarfa'u al-amala bitarjihi bain al-adillati allati zahiruha al-ta'arudu wa huwa khilafu ma'alayhi al-usuliyuna wa lasahha al-amalu bi'ahadi dalilaini min ghairi murajjihin wa kullu hadha batilun wa fasidun. Naam. Kemudian ya, pernyataan bahwa ada ta'arud di antara dalil itu pada hakikatnya membolehkan seorang beramal, ya, mengamalkan, ya, sesuatu dari dalil tersebut dengan tarjih, ya, al-amal bitarjih bain al-adillati zahirat ta'arud wa huwa khilafu ma'alil usuliyun, al-amal bitarjih bain al-adillah allati zahiruha ta'arud. Karena sebagaimana yang kita maklumi, di antara yang dilakukan oleh para ulama bila muncul atau didapatkan secara, ya, zahirnya ta'arud, zahirnya, tapi kalau betul-betul itu terbukti ta'arud, maka di sini kalau tidak mungkin dikompromikan, ya, dikompromikan, maka akan ada tarjih. Sahih? Taib. Akan ada tarjih. Dan berbagai cara tarjih yang disebutkan para usuliyin. Akan tetapi bila dinyatakan ada ta'arud baina al-adillah, apa konsekuensinya? Maka ini pertama jelas menyelisihi kaidah yang disebutkan para ahli usul. Yang kedua juga konsekuensinya mengamalkan salah satu dari dalil tanpa ada sebab yang murajjih. Kita tanya, dua hal, dua hukum yang sama, dia mengamalkan. Kita tanya, kenapa diamalkan? Boleh jadi karena yang kedua manasikh, menghapus hukum sebelumnya. Oke. Jika tidak ada nasikh, mansukh, lalu diamalkan hukum yang kedua, kenapa? Ya saya amalkan. Ya enggak bisa seperti itu. Karena ada dua yang bertentangan. Kemudian diamalkan salah satu tanpa murajjih. Tanpa ada sisi lain yang menguatkan pengamalan dengan hukum yang kedua. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka demikian, ya, tidak ada ta'arud. Karena konsekuensinya apa yang disebutkan tadi akan merusak, ya, apa namanya itu, kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah tarjih. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima. Baik. Al-khamisu القول بوقوع تعارض بين الأدلة لا يخلو من أحد احتمالات أربعة كلها باطلة. نعم. Jadi pernyataan bahwa adanya ta'arud antara dalil-dalil, kita jangan sampai lupa, ya, yang dimaksud dalil di sini dalil yang sahih, ya. Bukan sekedar suatu pernyataan ini dalil, tidak, dalil yang sahih. Bahkan yang sharih. Ya, ini. Maka pernyataan adanya ta'arud di antara dalil-dalil tersebut ini, ya, tidak keluar dari empat kemungkinan, ya. Yang keempat kemungkinan tersebut, ya, itu semua adalah kebatilan. Yang pertama, al-ula amalu al-amalu bid-dalilaini sawa'un kana khabaraini am talabaini. ويلزم منه اجتماع المتناقضين وهو باطل لأنه تكليف بما لا يطاق. Konsekuensi yang pertama, ini alternatif yang pertama, ya, kemungkinan yang pertama, ya, bidalila ini mengamalkan dua dalil di waktu yang sama,
baitu khabaraini atau talabaini. Talab yaitu perintah atau larangan. Talab khabarnya khabar, ya, pernyataan bahwa adanya ta'arud baina dalil yang sahih, ya. Maka konsekuensinya apa? Kemungkinannya yang pertama, mengamalkan dua dalil yang bertentangan, baik itu berita, itu diterima, dibenarkan, keduanya, padahal dia bertentangan. Atau perintah dan larangan, melaksanakan keduanya, atau meninggalkan keduanya, padahal dia bertentangan. Taib. Nah ini kata beliau, وَيَلْزَمْ مِنْهُمَ اجْتِمَعُنْ مُتَنَقِدِ. Dan itu konsekuensinya, ya, terjadinya apa? Mengkompromikan antara dua hal yang menggabungkan antara dua hal yang kontradiksi tidak bisa disatukan. Halal haram. Bisa digabungkan? Oh bisa, Sat. 50-50 gitu ya. Jadi apa hukumnya itu? Halal haram gitu. Ya. Agak mungkin. Nah. Dan itu suatu kebatilan. Kenapa demikian? Karena taklifu ma la yuta, ya. Kewajiban yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Ya, enggak akan mungkin itu. Dan itu mustahil. Syariat tidak, ya, datang untuk taklif ma la yuta, bahkan izalah dzalik. Ya. Suatu yang tidak mampu kita lakukan, kemudian diperintahkan, mungkin? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Jelas itu suatu kebatilan. Baik, yang kedua. Asaniyatu tarkul amali bihima wa yalzamu minhu khuluwul mas'alati 'anil hukmi wa anna syari'al hakima nasabahuma 'abathan wa lawan wa kullu dhalika dhahirul butlani. Baik, kemungkinan kedua, ya. Meninggalkan, ya. Mengamalkan, ya, kedua dalil tersebut secara bersamaan. Tinggalkan. Tidak haram, tidak halal. Gitu ya. Tidak haram, tidak halal. Yang tadi halal haram, diamalkan keduanya. Sekarang tidak halal, tidak haram. Berarti apa hukumnya? Hukumnya tidak. Tidak ada hukum. Tidak halal, tidak haram. Ya tidak ada hukum. Jadi ada suatu masalah yang tidak ada hukum. Dan jelas, ya, syariat yang mulia ini, yang bijaksana ini, ya, berarti syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, konsekuensinya atau Rasul, ya, mensyariatkan hukum syariat, ya, sia-sia belaka. Abath. Enggak ada artinya. Nah, ini jelas kebatilan yang nyata. Baik, kemungkinan yang ketiga, yang keempat, ya. الثالثة. الثالث نعم. الثالثة العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين وهو تحكم وترجيح بلا مرجح وقول في الدين بالتشهي والهوى. نعم. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, mengamalkan salah satu dari, ya, hukum yang terkandung dalam dalil tadi, dua hal yang bertentangan, ala sabil at-ta'yin, itu dengan menyatakan satu hukum, ya, sta'yin, ada halal ada haram, dua hal yang bertentangan itu, kemudian dia mengamalkan salah satu, sudah saya mengamalkan yang haram, arti meninggalkan, begitu. Tayyib, kenapa diamalkan tapi dua hal yang bertentangan? Pada tahakkum itu, ya, melakukan sesuatu tanpa ada dalil, alasan, ya, dan itu juga terjih bagi murajjih, memilih suatu hukum tanpa ada yang menjelaskan kekuatan hukum tersebut, ya, dibanding dengan hukum yang lain. Kemudian di sini disebutkan, ya, tiada lain kecuali hanya menyatakan suatu hukum sesuai dengan hawa nafsu saja, keinginan dan selera dirinya saja, bukan tanpa ayat, tidak berdasarkan dalil. Ini jelas suatu kebatilan. Dalam memilih suatu hukum melaksanakan tidak bisa dengan berdasarkan selera kita, hawa nafsu kita, tapi harus berdasarkan dalil,
kaidah yang benar, ya, baik itu jam kompromikan atau tarjih, memilih salah satu pendapat dengan alasan yang tepat yang memperkuat alasan tersebut atau pilihan tersebut, ya, ini semua ya harus diikuti. Jika tidak, tentu alasannya hanya mengikuti hawa nafsu. Taib. Yang keempat, ar-rabi'atu al-amalu bi wahidin minha ghairu mu'ayyinin ala sabil takhyiri wa hadha yastalzimu jawaz al-fi'li wa at-tarki li kullin min ad-dalilain ma'a anna kulla wahidin min huma yaqtadi naqidha ma yaqtadihi al-akharu wa fihi tarjihu amaratil ibahati ala amaratil hurmati wa hadha mahdhurun. Naam. Yang keempat, ya. Kemungkinan yang keempat, mengamalkan salah satu dari keduanya min ghairi ta'yin, tidak ditentukan, tapi ala sabili at-takhir, dengan pilihan, boleh saja, ini boleh, ini boleh. Yang ketiga tadi, ta'yin, ini yang halal misalnya atau yang haram. Kalau enggak, boleh saja, mau yang halal atau yang haram, halal atau haram. Yang tadi halal saja atau haram saja, pilihan satu. Tapi tidak ada murajihnya. Yang kedua, berikan pilihan, mengamalkan salah satu dengan apa? Adanya kemungkinan untuk memilih. Taib, sekarang kita bertanya, dalam kondisi seperti itu, berarti boleh ya, konsekuensinya boleh mengamalkan, melaksanakan atau meninggalkan salah satu dari dalil tersebut. Nah, sementara masing-masing dari kedua dalil tersebut ya menuntut ya naqida ma yaqtadil akhar, yaitu mengandung kontradiksi, makna yang kontradiksi dari hukum atau dalil yang lain. Halal berarti menuntut ya apa, di hukumnya halal nih, dalil yang pertama halal, dalil yang kedua menunjukkan pada haram. Taib, berarti masing-masing dalil-dalil tersebut bertentangan, hukumnya pasti akan berbeda. Dalil pertama menunjukkan pada yang halal, dalil yang kedua menunjukkan pada yang haram. Ya. Kalau diperbolehkan mengamalkan salah satu, ya, kita bertanya apa penyebabnya? Ya boleh-boleh saja, enggak bisa seperti itu. Takhir, ya silakan, mau mengamalkan yang halal, mau mengamalkan dalil yang mengandung mana haram, silakan, boleh-boleh saja. Di dalam beragama tidak bisa seperti itu. Apa dalilnya? Kalau itu tarjih, mana yang murajih? Yang memperkuat? Naam. Itu semua telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, bila tidak ada murajih, berarti di situ ada apa? Terselip makna amaratul ibaha ala amaratul haram. Ada terselip makna apa? Pembolehan. Ya, mengedepankan makna yang membolehkan daripada yang mengharamkan. Jelas ini tidak dibenarkan. Berarti tidak ada ta'arud. Ya. Berarti dia mengamalkan salah satu yang membolehkan tanpa ada tarjih. Kendati dari sikap dia tersebut ya dalam mengamalkan salah satu dalil itu sesungguhnya mengandung apa, isyarat membolehkan suatu hukum. Ya. Mengedepankan satu hukum daripada hukum yang atau dalil yang mengharamkan. Ya, hukum yang kedua. Maka itu jelas tidak benar, mahdzur. Ya, tidak dibenarkan. Nah, dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul secara khusus ya. Maka yang demikian itu satu hal yang bertentangan dengan keilmuan dan tradisi keilmuan para ulama dalam menyikapi dalil-dalil yang secara mungkin zahirnya bertentangan tapi bisa ditarjih salah satu dari dalil tersebut, atau dikompromikan, atau bisa diamalkan keduanya dalam artian dalam kondisi-kondisi yang tertentu, atau ya ada nasikh wal mansukh. Naam. Taib. Ini dalil secara logika. Kemudian fitrah. Dalil fitrah mungkin kita ya akhiri sampai di sini. Setelah itu insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Naam. Taib, tafadhal Syekh. سادسا دلالة الفطرة على هذه القاعدة لقد جعل الله في فطر بني آدم النفور من التناقض والاضطراب
وعدم استحسان ذلك وفي فطارهم وصف الرب جل وعلا بالعلم والحكمة والقدرة والإرادة وظهور التناقض والاضطراب فيما يخبر به جل وعلا ينافي هذه الصفات فتبين أنه لا يصدر عن الشارع الحكيم إلا على كمال قدرته وعلمه وحكمته وإرادته. طيب سترى فطرة الله سبحانه وتعالى تلمنا نمك دلم فطرة ya hamba-hambanya fitrah yang tentunya fitrah yang masih bersih ya tapi kalau fitrah yang telah ternodai itu melihat ya yang atau menilai yang baik menjadi jelek yang jelek menjadi baik ya itu kalau fitrah telah menyimpang begitu juga akal yang telah rusak tadi. Tapi selama fitrahnya masih sehat, fitrahnya masih bersih, masih lurus, fitrah mustaqimah, maka semua hal itu akan menolak ya apa yang dinamakan dengan tanaqud wal ittirab, kegoncangan dalam melihat suatu kebenaran atau tanaqud kontradiksi dalam ya hukum ya. Fitrah tidak bisa menerima. Kenapa demikian? Karena telah ditanamkan dalam hati dan jiwa mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, yang sempurna seperti al-ilmu, al-hikmah, al-qudrah, al-iradah. Naam, itu sifat Allah semua. Al-Alim nama Allah, sifatnya al-ilmu. Al-Hakim nama Allah, sifatnya al-hikmah. Al-Qadir atau al-Muqtadir atau al-Qadir nama Allah, sifatnya al-Qudrah. Al-Iradah sifat Allah, tapi bukan nama Allah murid, bukan ya? Murid bukan nama Allah. Nah, tapi sifat iradah. Nah, ini suatu faedah bahwa tidak semua sifat bisa ya jadikan landasan untuk nama Allah. Tapi semua nama pasti mengandung sifat. Tidak semua sifat mengandung nama. Mutakallim itu bukan nama Allah. Kalam sifat Allah, tapi Allah tidak makan mutakallim. Naam. Taib. Maka Allah memiliki asmaul husna. Di antara nama Allah ya alim, sifatnya al-ilmu. Di antara nama Allah al-hakim, sifatnya al-hikmah. Di antara nama Allah al-qadir, maka sifatnya al-qudrah. Di antara sifat Allah al-iradah. Semua sifat-sifat yang sempurna ini itu sesungguhnya ya bertentangan dengan persepsi adanya tanaqud, adanya ittirab, kegoncangan atau apa tadi kontradiksi ya yang terjadi di dalam dalil-dalil yang sahih. Kenapa demikian? Karena semua itu datang dari Allah. Naam. Mustahil terjadi kegoncangan, terjadi apa namanya itu al-hayrah, keraguan, terjadi tanaqud ya kontradiksi dalam apa yang dikatakan oleh Allah. Karena demikian itu bertentangan dengan sifat-sifat yang mulia tadi. Fatabayyana, maka jelaslah tidak ada yang muncul dari Allah yang maha bijaksana ya yang mensyariatkan agama yang mulia ini ya kecuali berdasarkan kesempurnaan kudratnya, ilmunya, hikmahnya dan iradahnya. Dan ini salah satu bentuk dari apa ya? Hubungan antara syariat dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi dalam urusan agama dan dalam urusan dunia yang telah ditakdirkan oleh Allah yang berkaitan dengan urusan manusia yang menimpa diri mereka, yang dilakukan oleh mereka atau yang berkaitan dengan syariat Allah, ada yang haram, ada yang halal, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang ya. Berbagai syariat tersebut
semuanya tidak terlepas dari apa? Dari asma Allah al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Di sini kita memahami contoh sebagai penutup. Kenapa ada muncul perbuatan dosa dan maksiat? Kenapa? Kenapa ya Syekh? Kenapa ada dosa dan maksiat? Ya. Itu ada kaitannya dengan nama Allah. Bukan berarti Allah merestui, tidak. Allah Maha Aziz, Maha Bijak, Maha Perkasa, Maha Agung. Naam. Taib. Muncul perbuatan maksiat dengan izin siapa? Karena Allah yang Aziz, Allah yang melakukan apa yang dikehendakinya, muncul hal itu. Akan tetapi, apakah Allah merestui? Tidak. Karena jika tidak ada yang berbuat dosa, nama Allah At-Tawwab Al-Ghafur itu terlaksana tidak maknanya atau pengaruhnya, kaitannya dengan kehidupan manusia? Berarti tidak jadi Asmaul Husna. Karena hukumnya tidak berlaku bagi hamba-hamba Allah. Karena arti Allah Tawwab berarti ada yang berbuat dosa, kemudian mereka bertobat, Allah menerima taubatnya. Allah At-Tawwab, sahih? Ada Ghafur, berarti ada yang memohon keampunan. Sehingga dalam hadis disebutkan, "Lau lam tudhnibu la adhaballahu ankum wa ya'ti biqaumin yudhnibun summa yastaghfirun faghafara lahum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, diganti dengan kaum yang lain. Mereka akan berbuat dosa karena mereka tidak maksum, kemudian mereka beristighfar, Allah terima keampunan dan istighfar mereka. Ya, itu dalam hal yang seperti, apalagi dalam syariat. Ya, semua ada kaitannya. Kenapa Allah syariatkan? Karena itu pun dengan hikmah. Oleh karena itu tidak ada ta'arud di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena semua itu bertentangan dengan kemuliaan, kesempurnaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki asmaul husna dan sifatul ula. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita buka kesempatan untuk berdiskusi dan jawab. Ini ya majlis ilmu. Silakan utarakan, tapi yang ringan-ringan saja ya. Syaratnya itu, yang berat-berat sulit menjawabnya. Ya, baik. Barakallahu fikum. Silakan ya. Siapa tadi nama itu? Nah, maru itu fadl. Mungkin. Ah, baik. Asyiknya sih. Naam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namana Maruli Tumanggar dari Aceh Singkil. Berkaitan dengan manhaj salaf, sebagaimana kita ketahui bahwa manhaj salaf adalah jalan salafus salih, ya. Kita berusaha semua untuk senantiasa berada di atasnya. Gitu. Nah, akan tetapi sebagai hamba Allah yang doib, pasti kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Sahih. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak-jejak salafus saleh, pasti dalam satu dua hal atau bahkan lebih kita tersalah atau tidak mampu atau belum mampu untuk kannya, atau mungkin tidak terhitung kesalahan kita, tidak terhitung lagi di sana. Nah, fakta di lapangan baik kita lihat, baik antara tolib dengan tolib atau bahkan antara asatiz dengan asatidah yang lain, saling apa, lebih kurang saling mentahjir gitu. Oh, itu belum sunnah kali itu. Apa itu mentahjir itu? Bahasa itu bahasa Arab itu. Apa bahasa kita nyabah? Intinya memperingatkan secara lugawi, artinya memperingatkan atau memberikan statement negatif. Oh, nah.
Oh itu belum sempurna sunnahnya atau belum salaf kali lah dia tuh. Oh, belum salaf kali. Atau belum salafi itu gitu. Atau itu akidahnya salaf, cuman manhasnya belum salaf katanya. Iya, kita pun kadang bingung juga Ustaz kan. Bingung, iya. Ada akidah salaf tapi manhas enggak salaf gitu. Semuanya kan? Bahasa Arab, akidah, manhas gitu ya. Tahzir, maka yang ya, yang perlu Anda tanyakan itu indikator seseorang itu dikatakan salaf atau bukan salaf itu bagaimana Ustaz? Masyaallah. Karena kan kalau sekolah ada badan akreditasi sekolah Ustaz. Gitu ya. Kalau perguruan tinggi ada badan akreditasi perguruan tinggi. Gitu. Sahih. Itulah yang menentukan layaknya nilai seseorang gitu. Sementara badan akreditasi mana salaf kan belum ada nih Ustaz. Taib, masya Allah. Itu yang pertama, indikatornya itu kira-kira bagaimana? Apakah Taib, apabila seseorang menyalahi dalam satu dua hal, contoh tidak memelihara jenggot, atau terkadang dia kadang mau isbal, lantas kita katakan, oh itu belum salaf, belum sunnah gitu kan? Kemudian yang kedua, San. Satu-satu dulu. Ini pertanyaan pertama ini berat dan itu luar biasa. Wallahu a'lam. Apakah bisa Ana menjelaskan? Coba Ana berusaha ya memberikan penjelasan dulu. Kalau kurang puas nanti bisa didiskusikan. Baik. Begini. Ya, apa yang disampaikan oleh Akhuna Maruli, jazakallahu khairan. Memang itu ya fenomena di lapangan dan fakta gitu ya. Jadi muncul ada oknum-oknum yang berbuat seperti itu. Dan kita katakan antara manhaj, antara ya konsep dengan perilaku orang-orang yang mengamalkan prinsip-prinsip tadi itu kadang seringkali terjadi apa? Perbedaan. Ya, secara pendekatan Islam, siapa yang meragukan tentang Islam? Kemuliaan Islam gitu ya. Islam, qala Allah wa qala Rasul, udkhulu bis-silmi kafa. Tayyib. Dan dalam penerapan terhadap Islam bagaimana? Ya, macam-macam. Ya. Macam-macam. Nah, adanya penyimpangan di dalam Islam dari oknum atau perilaku umat Islam itu sama sekali tidak bisa jadikan sebagai dalil ya atau alasan untuk menghujat Islam. Ya. Karena Islam sebagai agama pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah yang prinsipnya mengajak pada seluruh kebaikan atau memperbanyak kebaikan, mencegah dari seluruh kemungkaran atau meminimalisir, mengajak pada seluruh kebaikan dari sisi akidahnya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi akhlaknya dan semuanya. Naam. Yang sifat Islam tersebut ya kamal, sempurna dalam segala permasalahan. Nah, tapi keterbatasan, kekurangan kaum muslimin di dalam mengamalkan Islam dalam memahaminya itu yang menyebabkan ya terjadi apa yang kita saksikan ya penyimpangan, kesalahan. Nah, dan kita jujur katakan tadi dari awal ya pembahasan kita dari awal kita jelaskan bahwa madhabus salaf, manhajus salaf itu ya bukan suatu pemikiran, bukan suatu aliran, tapi merupakan konsep yang digariskan oleh Rasulullah dan para sahabat dan ijma' ahli sunnah di dalam kita mengamalkan Islam yang kafah rahmatan lil alamin tadi. Ini harus dipahami. Karena di zaman sekarang ini, mohon maaf, ya, banyak yang membaca penelitian, membaca riset penelitian, ya,
baik di kalangan para akademisi atau yang lainnya, dan dimuat di berbagai jurnal-jurnal nasional dan internasional, itu kalau kita perhatikan, menjadikan referensi tentang pemahaman terhadap madhab salaf tadi dari orang-orang yang keliru dalam memahami hakikat madhab salaf dan manhaj salaf tadi. Ini yang bermasalah. Maka muncullah hal-hal yang seperti tadi. Ya, dikatakanlah ya dengan istilah, dan kalau dahulu istilah yang paling apa ya? Yang paling santer itu adalah istilah Wahabi, begitu ya. Betul. Nah, sekarang ditambah lagi istilah apa? Salafi Wahabi. Itu ya. Nah, ini gorengan yang sangat laku zaman sekarang ini. Nah, digoreng sehabis-habisnya kemudian menjadi gosong. Ya, udah. Melihat perilaku sebagian yang berusaha untuk kembali memahami agama dengan benar, mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, timbul pertanyaan, bagaimana memahaminya, bagaimana mengamalkannya? Coba, bagaimana mengamalkannya? Maka jika tidak ada sebuah atau pemahaman atau konsep yang jelas dalam memahami, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi faktanya ya, akan terjadi pengamalan terhadap Islam, pengamalan yang warna-warni. Lalu apakah itu yang diajarkan Rasul? Islam itu hanya satu warna, jemaah. Sabda Nabi begitu. Taraktukum ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha. Bersih. Ya. Dan itu juga yang dipahami oleh para sahabat. Jadi tatkala kita mengatakan manhajus salaf, manhajus salaf adalah pedoman di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis tadi. Karena kalau masing-masing kita berusaha dengan akal yang terbatas begitu membaca Al-Quran, tidak kembali kepada mereka, tidak ada masalah kita kembangkan sesuai dengan mungkin kondisi kita. Tapi secara hukum dalam memahaminya kembali kepada mereka, ya, maka akan jadi ketimpangan dalam memahami Islam tadi, pengamalan. Nah, oleh karena itu, tatkala kita mengatakan madhab salaf bukan pemikiran, bukan ya sebuah apa namanya itu kelompok tertentu, semua orang yang memiliki semangat untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul dan berusaha meneladani generasi terbaik, dan dia betul-betul mengagungkan yang namanya teks-teks wahyu, itu suatu yang sakral dalam hidupnya, ya, mengagungkan, maka dia adalah seorang yang mengikuti salafus saleh. Kendati tidak namakan dia salafi, ya, menamakan berbagai istilah, tapi itulah semuanya, ya. Dan itu yang harus dilakukan kaum muslimin. Nah, itu yang harus kaum muslimin, itu yang seharusnya, ya, agar selamat di dalam memahami Al-Quran dan hadis tadi. Nah, keterbatasan di dalam mengamalkan prinsip-prinsip dasar dalam memahami Islam tadi, yaitu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman Khulafa Ar-Rashidun, kemudian Muhajirun Ansar tadi, pasti banyak terjadi kekurangan-kekurangan tadi. Tapi apakah dengan adanya kekurangan tadi, ya, secara spontanitas dia itu telah menyimpang, berhak untuk diponis sebagai orang yang telah sesat, atau yang lebih dahsyat lagi ahli bid'ah, atau yang lebih dahsyat lagi diponis kafir gitu? Na'udzubillah. Bukan begitu ajaran salafus salih, bukan begitu ajaran madhabus salaf. Ya,
Nah, oleh karena itu adanya kekeliruan tidak serta-merta seorang itu dihukumi sesat. Tapi katakan salah, maka dinasihati, diluruskan. Adanya mungkin sekali muncul menyimpang, menyelisih sunnah, tidak serta-merta katakan ahlul bid'ah. Tapi dia keliru, terjerumus dalam hal ini, maka dinasihati. Ya. Bahkan mungkin ada dari ungkapan dan perkataannya yang terjerumus, yang mungkin kekufuran, tapi tidak serta-merta dihukumi sebagai kafir. Ada syarat-syaratnya. Ada yang namanya asbab. Kenapa dia lakukan? Apakah dia meyakini hal itu? Apakah dia memiliki ilmu tentang hal itu? Dia pilihan sendiri? Ya, tidak ada syubhat. Banyak itu syarat-syaratnya. Itu yang diajarkan Abu Salaf tadi. Nah, maka ada ungkapan yang dikatakan oleh para ulama, tidak semua yang terjerumus ke dalam bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Tidak semua yang terjerumus ke dalam sikap, perkataan atau perbuatan kufur dihukumi sebagai kafir. Tapi dilihat apa penyebabnya. Begitu juga tidak semua yang salah dalam mengamalkan, dalam mengikuti tadi langsung dihukum, oh ini udah keluar dari makhluk salah begitu. Enggak seperti itu. Bila itu yang kita terapkan, enggak ada yang tersisa jemaah. Kena di sini ada yang suci dari kesalahan? Coba nantinya. Ada yang maksum? Ya. Ada namanya maksum sini? Ada yang tidak pernah bersalah? Nah, maka dalam ini para ulama telah menjelaskan kapan seseorang itu diponis sebagai orang yang menyimpang dari sunnah dan keluar dari sunnah Nabi. Madhabus salaf tadi atau ahli sunnah tadi. Karena tidak bisa dipungkiri ada ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli apa? Apa yang menyisihi sunnah? Bid'ah. Apa yang menyisihi jamaah? Furqah. Ahli bid'ah wal furqah. Ada yang selamat, ada yang celaka. Siapa yang menentukan? Ya Rasul yang mengatakan semuanya itu celaka dan satu yang selamat. Dalam hadis perpecahan umat tadi. Ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan penyebab utama penyimpangan tadi tatkala mereka meninggalkan sunnah Nabi dan apa yang diamalkan para sahabat. Makanya Nabi mengatakan yang golongan yang selamat itu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang aku akan amalkan dan para sahabatku. Maka para ulama menjelaskan yang menyebabkan seorang itu keluar dan celaka menyimpang dari sunnah adalah tatkala dia menyelisihi ahli sunnah pertama dalam sumber pengambilan ilmu dan hukum tadi. Ahli sunnah wal jamaah sumbernya dari mana? Al-Quran dan hadis serta ijma' itu dalam prinsip yang pertama. Antum dulu sebelum corona udah ada ya? Ah iya itu. Jadi prinsip yang pertama apa? Masdar talaqqinya. Di dalam beragama ini ahli sunnah sumber pengambilan hukum dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhdan seluruhnya apa sumbernya? Qala Allah wa qala Rasul dan ijma'. Tapi ijma' yang dimaksud apa? Ijma'nya salafus saleh, bukan ijma' orang belakangan ini. Karena di zaman-zaman mutaakhirin ini terjadi perbedaan yang sungguh sangat banyak sekali yang dilandasi dengan hawa nafsu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelisihi dalam perkara-perkara akidah yang muttafaq alaih yang dah masyhur di kalangan ahli sunnah. Ya. Contoh dalam masalah qadar. Masalah sahabat, ahli sunnah sepakat akidah ahli sunnah memuliakan para sahabat, tidak boleh mencela, tidak boleh mencela, menghina, bahkan kita harus mendoakan, ya, kita harus berpersepsi positif pada sahabat, mereka orang yang mulia, karena agama kita ini datang dari Rasul, melewati siapa? Sahabat, itu kita junjung tinggi, tapi mereka tidak maksum. Ini hal yang telah masyhur disepakati ahli sunnah.
maka barang siapa yang mencela sahabat, maka dia itu adalah ahlil bid'ah. Dan pelopor utama dalam ini adalah Rafidah Syiah. Taib. Masalah qadar, qadar dalam ahli sunnah mereka sepakat iman kepada takdir adalah salah satu rukun iman dan mencakup empat perkara: ilmu, kemudian kitabah, kemudian al-masyi'ah wal khalq. Ilmu Allah yang meliputi semuanya, kemudian ditulis dalam Lauhul Mahfuz, kemudian masyi'ah, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, kemudian semua dengan ciptaan Allah. Maka bila ada mengingkarinya, maka dia bukan ahli sunnah. Seperti Qadariyah yang pertama mengingkari ilmu dan kitabah. Di zaman ya Ibnu Umar, muncul orang dari Kufah mengatakan semua terjadi tanpa takdir. Atau setelah itu muncul kaum Mu'tazilah dan yang lain yang mengingkari bahwa Allah menghendaki perbuatan hamba atau manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Maka mereka bukan ahli sunnah. Dan masalah iman, iman ahli sunnah yang disepakati ahli sunnah dan masyhur, iman itu qaulun wa amal. Atau dengan ungkapan lain, keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan. Jadi iman itu mencakup amalan. Maka dalam hal ini menyelisihi kaum Murji'ah mengatakan iman itu ya cukup keyakinan dan ucapan, amalan tidak. Maka mereka bukan ahli sunnah. Atau yang lebih dahsyat lagi, iman itu hanya mengucapkan dengan lisan atau meyakini dengan hati, selesai, tidak beramal pun tidak. Atau kaum Khawarij yang memvonis pelaku dosa kafir padahal dia masih beriman. Itu jelas perkara yang menyelisih akidah ahli sunnah, maka bukan ahli sunnah. Dalam masalah sifat, sepakat ahli sunnah semua yang tertera dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat Allah ditetapkan sebagaimana zahirnya, tidak boleh ditakwil. Itu sepakat ahli sunnah. Ahli sunnah yang mengikuti sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian muncul setelah itu ahlul kalam, ditakwil, diingkari, Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah, dan yang lain-lainnya. Ya. Maka mereka tidak tergolong ahli sunnah. Keluar dari mengikuti mazhab salaf tadi. Naam. Zahir. Begitu seterusnya. Naam. Maka jika tidak menyusui dalam hal itu, tapi muncul kesalahan, baik itu mungkin pemahaman atau mungkin keterbatasan, ya banyak sebabnya, maka tidak serta merta dihukumi, oh ini tidak ahli sunnah. Yang lebih ya parah lagi adalah sebabnya ada apa? Karena dia tidak mengikuti lembaga si fulan, tidak hadir di majlis saya, berarti bukan ahli sunnah. Itu tidak ikut lembaga saya, tidak ikut yayasan saya, ya berarti bukan ahli sunnah. Ini semua ya hal yang menyelisih prinsip dan kaidah ahli sunnah. Ya, maka bila ada yang landasan beragamanya jelas Al-Quran Sunnah Ijma' dan pengagungan terhadap dalil-dalil agama, dan mengimani, meyakini akidah-akidah ahli sunnah yang telah kita jelaskan tadi, adanya kesalahan satu atau dua dalam memahami sebagian masalah karena keterbatasan ilmu, kedangkalan ilmu, atau mungkin ya karena belum mengetahui tentang hal itu, maka tidak serta-merta dihukum, oh ini sudah keluar dari sunnah. Tidak seperti itu. Makanya kata Imam Ahmad, mengeluarkan seorang dari sunnah itu perkara yang besar. Ikhrajun nas minas sunnah amrun syadid, kata beliau. Itu Imam Ahmad. Kita imam siapa? Imam Ahmad. Dan tidak rukun lagi imam ahli sunnah wal jamaah. Salah satu imam dari mazhab yang empat. Beliau mengatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadid, perkara yang berat. Apalagi permasalahan individu diseret-seret menjadi masalah manhajiyah. Oh, hilaf manhaj. Apanya yang manhaj? Bedanya apa? Coba, manhaj apa yang beda? Coba, sebagian seperti itu. Ini pertanda tidak memahami hakikat manhaj itu. Ya. Beda manhaj. Manhajnya apa? Apa manhaj tadi? Nah. Ya, karena dia tidak ikut majelis Ustaz Salafi. Loh, siapa Ustaz Salafi? Ya. Yang dipelajari Al-Qur'an, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Yang dipelajari
kitab ya Arba'in Nawawiyah. Dia pelajari tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ya. Adanya keterbatasan, adanya perbedaan mungkin dengan berbagai hal ya, dibatasi dengan berbagai hal, itu tidak serta-merta langsung diponis sebagai keluar dari Ahlussunnah. Tidak seperti itu. Maka kusur dalam memahami hakikat manhaj Ahlussunnah ya, ini yang menyebabkan munculnya istilah-istilah tadi. Tapi kita juga harus sabar. Memang begitulah dinamika kehidupan dan dakwah ini. Tapi intinya kita harus berlemah lembut sama Ahlussunnah. Harus mengajak saudara kita mendoakan kebaikan. Berlemah lembut jemaah. Ya. Tidak ada yang maksum. Ya. Ini yang harus diperhatikan dalam hal ini. Jadi sikap kita yang tepat itu adalah mari terus tingkatkan keilmuan, belajar, dan dengan belajar semakin tulus loyalitas kepada kebenaran, bukan kepada kelompok tertentu. Dengan terus kita menghormati, memuliakan guru-guru kita, bila ada kekeliruan, disati dengan baik, bukan curhat di dunia maya. Sekarang ini, oh, bangga. Permasalahan semua curhat semua ya di dunia maya yang dinikmati oleh warga net atau netizen macam-macam istilahnya itu ya nasihati ya kalaupun itu dalam masalah ilmiah biasa selama hal itu mengikuti kaedah-kaedah prinsip-prinsip dalam berijtihad dalam berilmu yang ditentukan para ulama. Tapi kalau satu landasannya adalah mengikuti hawa nafsu, ya tidak akan mungkin bisa ditolerir. Tapi sama-sama semangat ingin mengetahui dalil, mengetahui al-haq, adanya perbedaan dalam masalah-masalah furu'iyah, sisi pandang, tidak mungkin bisa disamakan cara apa? Memandang, cara melihat, cara memahami. Tapi ada yang menyatukan. Semangatnya apa? Ingin sampai kepada kebenaran. Nah, jadi mari betul-betul kita introspeksi diri ketulusan kita dalam berloyalitas mengikuti kebenaran itu. Dan ini sangat erat kaitan dengan keikhlasan kita. Nah ini yang ingin saya sampaikan, tapi tidak perlu sibuk dengan hal yang seperti itu. Dan kita pun harus sadar diri kalau kapasitas keilmuan kita sangat apa, ya belajar yang sungguh-sungguh. Dan pun belajar enggak perlu berniat biar jadi hakim. Hakim apa? Enam, bukan hakim peradilan atau negeri atau peradilan agama, ya bukan. Jadi tidak apa, belajar untuk menghakimi diri, jangan menghakimi orang lain. Enam, itu niatnya, ya. Jadi mari berbaik sangka, mari terus berkolaborasi, bertahun alal birri wat lemah lembut, ya. Mari tingkatkan keilmuan. Maka pengajian itu ana sampaikan para asatidz semua ini masya Allah. Dalam pengajian itu terus dipantau, disampaikan ya kepada yang hadir murid-murid kita semangat menjunjung tinggi kebenaran, bukan mengikuti pendapat si fulan si alan ya atau membangun fanatisme kepada kelompok tertentu. Tidak, itu hanya sarana. Sarana itu media, sarana, wasilah, bukan tujuan. Mau buat lembaga inilah, televisi inilah, yang media inilah, terserah. Mau ini yang menjadi timnya atau yang lain jadi timnya, ya terserah. Yang penting tidak menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis. Nah, itu aja. Ikhlas lillah. Ada duit umat dikelola dengan baik dan buktikan ya. Jangan dimakan duit umat itu. Tidak berkah nanti. Ya. Digunakan untuk pengembangan dakwah, pendidikan, fasilitas seperti itu. Ya, ini yang harus dilakukan. Tidak perlu harus ada ya antum ingin hadir kajian enggak perlu izin pada ustaz. Kenapa izin? Kenapa izin? Ada dapat
dari Ustaz Uya diizinkan, boleh. Oh, kalau yang menyampaikannya ilmu Al-Quran dan Sunnah, kenapa izin-izin kebaikan antum? Ini hal yang mungkin secara apa ya, kita menganggap sesuatu yang biasa, tapi ingat sangat berbahaya. Menanamkan dan diri ya doktrin-doktrin yang merusak loyalitas kepada Al-Haqq. Seperti itu. Jadi mari terus saling menasihati. Tidak perlu ada di sana kelompok-kelompok tertentu. Kami lebih berhak. Ya, kita buat dakwah ini natural saja. Kalau bisa semua ikut sebagai tim ya jangan. Nanti siapa yang belajar, semua sibuk untuk mengamera semua. Kamera semua domba gentak sih semua. Siapa yang belajar? Ya. Dan juga yang tim dokumentasi belajar juga. Jangan sibuk juga tapi lupa belajarnya juga, enggak benar juga. Ya kan? Tapi kita doakan Masya Allah mereka akan mengedit lagi, itu akan mendengar lagi kan begitu ya. Dua kali mereka dapat kebaikan. Sekarang hadir, nanti di waktu editingnya Masya Allah, dengar lagi Masya Allah, barakallahu fikum. Sahih? Baik. Sepertinya harus dipersingkat Ustaz ya. Barakallahu fikum jami'an. Itu ya. Jadi cukup ya. Baik, satu lagi kayaknya waktunya udah masuk asar. Insya Allah nanti besok ya, insya Allah akan ada kesempatan besok ya. Yang lain kita beri peluang insya Allah juga bertanya. Barakallahu fikum, itu pesan Anda. Jadi insya Allah kita semua tulus mengikuti sunnah. Dan barang siapa yang berpura-pura mengikuti sunnah, Allah akan menyingkap kedustaan itu. Ya, gak perlu ada dusta di antara kita. Terus terang saja. Ketulusan di dalam mencari kebenaran, itu kuncinya. Ya. Siapapun yang menyampaikan, mau saya Ustaz Yunus dan yang lainnya, Ustaz Ali Sunnah, ya, ambil al-haq tadi. Dan jangan fanatik, jangan pernah ada yang pengkultusan, tidak ada dalam manusia pengkultusan, hanya kepada Rasulullah, pada Al-Quran dan hadis. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Demikian, wallahu a'lam. Ya, satu pertanyaan terakhir, dan tadi satu pertanyaan cukup, dua pertanyaan, mudah-mudahan besok insyaAllah kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Nah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.